Perempuan berparas ayunan berkulit bening, Salma Paramita sudah mulai terjun ke dunia akting sejak usianya masih 6 tahun. Di mana saat itu artis yang dipanggil Salma tersebut membintangi sinetron Kodrat, tepatnya pada tahun 2005 silam. Namanya makin populer setelah didapuk berperan sebagai Wiwi dalam sinetron Kemilau Cinta Kamila 3, Makin Cinta pada tahun 2010. Puncaknya adalah saat dirinya dipercaya berperan sebagai Bulan dalam sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 15 di tahun 2022. Salma sendiri memiliki akting yang memukau, ternyata karena dalam tubuhnya mengalir darah sang ayah, Deden Bagaskara, yang tak lain adalah seorang aktor senior yang cukup familiar di kancah hiburan tanah air. Terlepas dari semua itu, Salma Paramita merupakan aktris kelahiran Jakarta pada tanggal 29 November tahun 1999. Lalu pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Pajajaran Bandung. Sementara agama yang diyakini oleh Putri Nova Nikmah ini adalah Islam.